Halo, di mana kamu? Masih di rumah aku, baru bangun aku. Sini sudah, cepat, bukannya sudah ngumpul. Ya, sebentar. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Pagi deh nggak dicari sama yang itu yang bisa apa kayak cari buingging ini tadi ada di sini. Hei, sebaiknya aku ini kok kamu telat sih Madi? Maafai, namanya kerjakan Nina. Apa sih ceritanya? Jadi gini, ada sepasang sahabat yang sudah dekat dari lama. Kan cuma berdua, kenapa nggak bertiga aja? Ya tiga aja, boleh sudah. Ada tiga orang sahabat yang sudah dekat dari lama. Mereka bertiga asik bercerita banyak hal tentang hidup masing-masing sambil menyantap semangkuk mie. Naknya makan mie sambil bercerita.
Mending makan gorengan aja. Eh, gorengan yang sudah pelet. Mereka bertiga asyik bercerita banyak hal tentang hidup masing-masing sambil menyantap gorengan yang ada di depan mereka. Tidak lama dari pembahasan itu, mereka mulai membahas tipe cowok idaman yang mereka taksir di kelas. Tak berselang lama, cowok yang mereka taksir masuk ke dalam kelas, dan ia bernama Rafli. Gak cocok itu, kenapa gak kayak Nabil aja? Kenapa aja aku? Hei, ya sudah, Nabil aja sudah. Tak berselang lama, cowok yang mereka taksir masuk ke dalam kelas, dan ia bernama Nabil. Iya tuh gak cocok, pas rambut lagi ceritanya. Iya tuh mudah ketebak nanti ceritanya sama penonton. Ah, ganti aja sudah naskah kamu itu. Deadline-nya lo tinggal seminggu, kenapa lagi diubah-ubah? Kalian aja sering bikin. Jadi kayak apa suri ini? Ya sudah, kalian tek aja sudah dulu sambil aku perbaikin naskahku. Jadi ini perannya bagaimana? Awalnya kamu sama dia bersahabatan. Terus lama kelamaan renggang karena mempermikan cowok. Jadi nanti pelakunya baik atau jahat? Jadi awalnya kamu tuh baik, cuman kamu lama-lama saling menjelekkan buat dapatkan si cowok itu. Tapi alurnya terlalu flat. Apalagi kemampuan karakter utamanya kayak gimana gitu. Gimana ya? Terus ini emang ada sinyal kayak gini ya, bagian gini. Ini gak cocok deh sama selera anak zaman sekarang. Ayah, pusingin sudah kalau begini. Kalian aja sering bikin sudah kalau kayak gini. Bagi Madi, mereka lo cuma nanya aja. Ya, sudah deh kalau begitu. Kita pulang dulu ya, ya sabar. Sejelek ini kan naskah yang kubikin. Ya lo, sebentar lagi aku kesana. Abdulun lama ji. Ya. Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha. Tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Woi, mau kemana itu? Mau ke kelas, Pak.
Udah jam berapa ini? Kok telat? Anu pak, tadi ketiduran. Alah ketiduran, ngapain aja tadi malam? Anu pak, ngerjakan tugas tadi malam. Ah, banyak alasanmu, sana bersihkan sekolah. Iya pak. Kita absen dulu ya. Raffi Andra. Hadir Bu. Hestianti. Hadir Bu. Rizky Putri. Hadir Bu. Meneranda. Hadir Bu. Ahmad Maulana. Hadir. Angelita Mutiara Malik. Hadir Bu. Aulia Zahri. Hadir Bu. Adwa Nabila. Hadir. Gesia Almaida. Hadir. Muhammad Zulfadlan. Hadir. Rahmadi Kurniawan. Rahmadi Kurniawan. Gak ada kah? Anu kok kayaknya Rahmadi belum datang deh. Di sini tadi ngechat dia soalnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa baru datang sih lo kamu? Kenapa kamu terlambat? Enggak Bu, semalam ngerjakan tugas. Kerjakan tugas apa kamu? Tugas yang dari ibu itu nah. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Yang lain aja bisa, masa kamu enggak? Maaf Bu. Maaf, maaf ya, sudah duduk sana. Ya Bu. Ya sudah, aku melakukan tugasnya ya. Mana tugas Ramadi ini? Ketinggalan, Bu. Kamu ini memang dari sekolah, Pak? Maaf, Bu. Namanya buru-buru tadi. Alasan aja kamu di sana. Keluar kamu situ. Kenapa? Gak tahu, Iger. Tutup ya pintunya. Ya, Bu. Pertama di sini, dari sini kameranya, baru mundur nanti kamu, baru terus itu dia masuk ke sini. Ya. Oke, kita. Okay. Ya, semuanya siap? Siap. Nah, ke sini aja, Kak Bli. Iya, baru pulang. Iya. Kamera rolling, connection. Kamu teksi aku ya? Mau teksi ini tidak. Tapi anu lo. Oke guys, ini kan scene selanjutnya. Nanti kalian tuh awalnya ngobrol-ngobrol, terus nanti datang Nabil, terus kalian si Sapa sama Radia memperebutkan si Nabil. Oke, dialog yang kemarin juga sudah aman semua kan? Ya. Oke, ayo lanjut cek. Kamera rolling and action. Padahal yang itu kurang kita kembali. Oke, cut. Kamera rolling and action.
Ini ceritanya tentang apa sih? Strange banget tiba-tiba kita kelahi. Masa gini dong kelahi sih? Apa sih? Ini? Terserah apa Ifira? Woi, Mat! Seberapa keras pun aku berusaha, semua usahaku belum tentu dimengerti oleh mereka. Terkadang teman tidak selalu memberikan dukungan, bahkan bisa saja memberikan hambatan. Hidup semakin memberikan cobaan mendekati kedewasaan. Segala kegagalan yang kudapatkan membuatku merasa kecewa. Aku mungkin dikenali tetapi tidak dihargai. Dengan semua rasa sakit ini, mampukah aku tetap bertahan? Apakah impian ini hanya sebatas mimpi? Aku yang dulu mungkin akan menyerah, tetapi bagaikan pemeran utama di dalam film yang selalu kuat, aku akan terus berusaha mengejar mimpiku dengan segala kekecauan ini. Walaupun temanku seperti itu, sebenarnya mereka adalah orang yang paling mendukungku dan memberikanku arahan yang terbaik untuk kedepannya. Hai, aku Madi.
dan ini adalah kisahku yang mengejar mimpi. Bagus ya, ini mah tinggal difilmkan aja lagi nih sebenarnya. Iyalah, walaupun baru pertama kali aku bikin film ginian, aku ngerti juga. Kan itu impianku. Maksudnya, karena itu kita kasih tahu dan naskahnya nih. Bubuan ya. Aja. And you don't seem to understand. Jelek itu kertas yang gue bikin. Terlebih. Mulai. Jadi. Dah enaknya makan mie sambil bercerita, mending gorengan aja. Selang. Gak cocok itu, kenapa nak kayak Nabil aja? Kenapa aja aku? Salah. Jadi awalnya itu kalian berdua bersahabatan sama dia, jadi. Jadi,